sampai saat ini. Bintar belum juga kelihatan, belum juga pulang. Di mana anakku Bintar? Ibu, hatinya gelisah sekali, takut ada apa-apa denganmu, Nak. Gusti, kenapa Gusti gelisah sekali? Emban, harusnya kamu tahu betapa sedihnya hatiku ini karena menunggu sang Bentar yang belum juga datang. Dia adalah anakku satu-satunya. Sampai saat ini juga belum juga datang. Ya Gusti Ratu, tenangkanlah hatimu. Tak pergi Gusti Ratu, semoga kita ketemukan. Mari kita sama-sama lagi. Ya, marilah kita cari Mban. Di manakah Bentar sekarang? Rasanya hatiku ini sudah enggak sabar untuk ketemu anakku. Lagi Mban, kita kesana aja Gusti Ratu. Ayo, tahu nanti bisa ketemu. Apalagi sekarang Mantili belum juga sembuh, makanya hatiku ini rasanya sedih sekali. Ya Gusti Ratu, semoga akan kita bisa ditemukan langsung dan semoga Gusti Mantili bisa sembuh semula. Mban, di sana ada pohon besar. Mungkin lebih baik kita istirahat dulu di sana. Mari Gusti. Karena rasanya letih sekali. Iya. Hari begitu panas. Mari kita ke sana. Mari Gusti. Siapakah gerangan? Kenapa dia ada di hutan seperti ini? Sepertinya aku belum pernah menemukan nenek-nenek seperti itu. Siapa kakak? Ataukah dia mata-mata? Siapa kau? Siapakah Nyai? Kenapa berada di hutan seperti ini? Justru aku bertanya, siapa sebenarnya di sana? Aku tidak pernah kenal sama Nyai. Sepertinya Nyai baru di hutan ini. Apakah Nyai memang tinggal di hutan ini? Iya, memang aku penguasa hutan ini. Baik ya, berarti Nyai harus berhadapan dengan aku. Aku adalah Lasmi. Yeah.
Pasmini itu. Ternyata dia belum juga pergi dari Jawa Dewa ini. Apa sebenarnya maunya dia itu? Walaupun aku pernah kalah dengan kamu, Lasmini, tapi aku tidak akan pernah mundur sekalipun. Ingat, aku akan menghampirimu, Lasmini. Sekarang kembali sudah tenagaku. Setelah sekian lama aku kau sakiti. Ternyata di situ ada gubuk. Mereka kita tidak bisa. Rasanya lebih sekali. Mban, Gusti Prabu, hari sudah semakin sore. Tapi pencarian kita ke Bentar belum juga ada titik terang. Rasanya aku letih sekali. Rasanya kepengin minum. Ya. Mban, tolong carikan air untuk aku. Baik, Gusti Prabu. Dibalas mini itu dasar wanita tidak tahu diri, orang tua dilawan, lawan atlas mini mantili dasar itu mantili mantelo dasar berdua kalau mini kau apa kan orang tua itu kenapa kau serang berdua aku bukan berdua berdebat sekali kau jauh-jauh dari negeri Pacundang. Cuma ingin membuat keonaran di Jawa Dewi Pak ini, Lasmini. Ayolah lawan aku. Kau kira aku takut? Kau itu mati. Kau kira juga aku takut? Ayo. Kapan aku harus mengembara seperti ini? Aku udah sangat rindu kepada Kanjeng Ibu. Dan juga aku sangat merindukanmu, Lasmini. Lasmini, kau selalu mengganggu pikiranku, Lasmini. Aku sangat merindukanmu. Semoga suatu saat nanti kita akan bertemu lagi, Lasmini. Hebat sekalian dari sungai. Kasihan Gusti Ratu, udah letih, kehausan. Susah sekali mencari sungai. Kasihan Gusti Ratu, udah kehausan letih. Aku harus lapor Gusti Ratu sambil mencari Raja Benda. Aku bisa ketemu. Itu sebenarnya Raja Benda, harus cepat ketemuinya. Mbak, bagaimana kabar Kanjeng Ibu? Bunda pun sangat resah mencari Radenya. Nah, dia saya tinggal di pondok sana. Saya tadi mencari air susah sekali sampai sekarang tidak. Bagaimana dengan keadaannya, Mbak? Kayaknya dia kebingungan, gelisah terhadap saya. Ada apa, Mbak? Aku sangat khawatir. Bagaimana keadaannya? Soalnya dia merasa gelisah tiap hari mencari ke sana kemari sampai ke Jawa Dewa. Mbak pernah ketemu? Antarkan saya, Mbak, kita ke sana. Aku bangga sekali bisa membunuhmu, Lasmini. Kau sekarang sudah mati, Lasmini. Selaku bebas,
kau tidak akan menunggu lagi Kakang Brahma dan juga Raden Bentar. Karena kau mungkin gelisah di kerajaanku, Asmini. Semoga kau tidak akan hidup lagi. Karena sekarang kau sudah puas, Asmini. Kalian, dari mana kalian? Bibi, bagaimana keadaan Kanjeng Ibu? Raden, Kanjeng Ibumu telah merindukanmu. Karena sudah satu sasi kau tidak pulang-pulang. Kasihan Kanjeng Ibu. Iya, Kanjeng. Aku sangat merindukan Kanjeng Ibu. Kanjeng, maukah engkau menatap aku? Iya, mari kita pulang, Raden. Karena kasihan Kanjeng Ibu. Kanjeng, bagaimana kamu? Kenapa Raden kau selalu menanyakan Lasmini? Aku tidak suka kalau kau selalu menanyakan Lasmini. Karena Lasmini sekarang sudah mati. Tapi aku sangat mencintainya, Bibi. Tidak, Raden. Kau bukanlah jodoh Lasmini. Karena Lasmini itu wanita berdebah. Aku tidak sudi. Kenapa, Bibi? Apa salah aku, Bibi? Sehingga engkau tidak merestui hubungan kami dengan Lasmini. Raden, karena Lasmini itu bukan tipenya kamu. Raden, kau sudah mendapatkan sendiri. Kau sudah dapat jodoh sendiri. Tenang saja. Karena Lasmini itu kan jodohmu. Lasmini itu adalah wanita berdebah. Aku harap lupakanlah Lasmini, Bintar. Baiklah, Bibi. Kalau memang suatu saat nanti aku mendapatkan jodoh, maka aku akan melupakan Lasmini. Meskipun itu berat, tapi aku yakin suatu saat nanti aku akan mendapatkan jodoh. Baiklah, Bintar. Itu yang aku harapkan. Karena Lasmini itu bukan wanita baik-baik. Dia mata-mata dari tanah Pasundan. Dan sekarang kita temui Kanjeng Ibu. Baiklah, Bibi. Bibi tahu di mana tempatnya. Aku sudah sangat merindukan sama Kanjeng Ibu. Tahu, Bintar. Ayo, ayo, Bintar. Mari, mari, Bibi. Mari, Bintar. Di mana, Mban? Parti, disuruh mencari air begitu lamanya kalau enggak kembali ke sini. Parti, aku akan mencarimu. Begitu juga Bintar. Kemana kau, nak? Sampai sekarang juga aku belum menemukan kamu. Pokoknya, ibu akan mencarimu kemanapun engkau berada. Di mana? Di mana kita ini? Di mana kita? Bukarti, di mana ini kita? Kurang tahu. Pasti. Kambo di mana? Ayo kita cari Kambo. Ayo kita cari ke sana. Ayo. Sore seperti ini, kenapa Kati belum juga datang? Sedangkan aku ini di mana aku ini? Kanjeng Ibu, anakku. Bagaimana Kanjeng Ibu? Anakku, kemana saja ke anakku? Bagaimana kabarnya Kanjeng Ibu? Kanjeng Ibu kabarnya baik anakku. Syukur. Tapi ibu rindu sekali kepadamu. Aku juga kangen sama ibu. Kanggo, tadi aku ketemu Bintar di sana itu, Kanggo. Dia lagi kebingungan. Di mana? Iya, Kanjeng. Bintar sana, Kanggo. Dia katanya sedang mau pulang, tapi tidak tahu jalannya. Kok Kati juga ketemu? Iya, tadi yang pertama ketemu saya. Dia waktu mencari saya air, pulang, langsung ketemu. Lalu pasti aku bertemu dengan, dan kemudian saat aku berjalan, bertemu lagi dengan Bibi nanti. Anakku, ya? Marilah kita pulang. Mari kita pulang bersama-sama. Iya, Kang Bo. Baik, ayo kita pulang ke Kadipaten. Mari kita pulang. Raden Bentar. Iya. Aku harap kau jangan selalu menanti-nantikan Lasmini. Sekarang Lasmini sudah meninggal. Tapi bagaimana, Bibi? Aku masih sangat merindukan Lasmini. Tidak jadi. Itu tidak jadi. Tidak boleh itu. Bagaimana itu, Kang Bo? Ibu juga enggak setuju, anakku. Kalau kamu mau bersama Lasmini, ibu enggak setuju. Ibu enggak merestui kamu. Kalau memang itu keputusan dari Kanjeng Ibu dan Bibi Mantulu, maka aku akan mengikutinya. Ya begitu. Kau nanti akan dapat jodoh sendiri. Bukan Lasmini. Baiklah, Bibi Mantulu. Marilah kita pulang, kita pikirkan di rumah aja. Iya, Kang Bo. Anakku. Iya. Adikku. Iya, Kang Bo. Mban. Iya, Gusti Ratu. Betapa senang sekali hatinya ibu. Mungkin
Dengan kesenangan ini, ibu mau mengumpulkan para orang-orang yang di sini untuk mengadakan acara syukuran hiburan. Iya, Kang Mbok. Saya setuju sekali itu, Kang Mbok. Baik. Bagaimana Mbok, anakku? Aku ikut Bunda Ratu. Iya. Bagaimana dengan Bunda Ratu? Kamu juga dapat tugas. Yuk, Gusti Ratu. Anakku. Iya, Kang Mbok. Mulai sekarang, mungkin kau sebaiknya di rumah aja. Karena keadaan seperti ini, gak usah pakai ngembara-ngembara. Gak usah pakai berburu untuk mencarikan buruan yang mau dikasihkan ibu. Tapi Kanjeng Ibu, ya, aku sangat mencintai Kanjeng Ibu. Dan aku ingin membahagiakan Kanjeng Ibu. Iya anakku, terima kasih. Tapi keadaan masih seperti ini. Mungkin kau gak tahu, sekarang masih ada wabah. Wabah itu sangat membahayakan. Benar Kanjeng Ibu. Benar itu, bentar Kanjeng, kata Kanjeng Ibu. Negara kita sekarang lagi genting sekali, karena negara kita sedang terserang musibah, yaitu COVID-19 atau Corona, yang sampai sekarang belum juga berakhir. Tapi Bibi, aku masih ingin mengembara, Bibi. Tidak boleh dulu, Bentar, karena negara kita ini sedang genting sekali. Anakku, dengarkan Bibi dan dengarkan ibumu. Baik. Karti. Ya Gusti Ratu. Kamu juga gak boleh kemana-mana. Baik Gusti Ratu. Kita mengadakan syukuran, kita mengadakan pesta, tapi cukup dengan keluarga kita di rumah aja. Benar itu Kang Mbok. Baik sekali. Baik. Karena sekarang negeri kita ini sedang tidak aman sekali, Bentar. Benar Kanjeng Ibu. Semoga saja penyakit ini cepatlah hilang dari negeri kita, karena kita semua jadi susah gara-gara ada penyakit COVID-19 ini atau Corona ini. Benar Kanjeng Ibu. Mulai sekarang kita bisa menjaga diri masing-masing. Iya Kanjeng Ibu. Itu benar. Bibi Mantili dan Ibu Karti, kita iya, sama-sama menjaga. Ya udah. Sekarang kamu siapkan dulu. Karti, baik, kamu baik, siapkan ya. Kamu baik, bilang sama yang lainnya. Baik, ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Kawai TV sudah menyaksikan Sahur Sepuh. Dan saat ini proses penggarapan untuk Sahur Sepuh episode ke-7 sudah selesai. Nah, mumpung malam ini kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Merdeka! 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 Oke, ada yang diucapkan lagi buat Mas Rio Sandi, silahkan selaku Mantili. Iya, saya senang sekali karena di hari kemerdekaan yang ke-75 ini ya kita bisa melanjutkan episode 7 yaitu Pendekar dari Gunung Lawu. Dan senang sekali karena sekarang kompak sekali ya. Dan mudah-mudahan permisa di mana saja berada, jangan lupa subscribe-nya hanya di Kawai TV. Oke? Jangan lupa pemirsa untuk selalu subscribe Kawai Official di YouTube. Dan kamu bisa menyaksikan juga video siarannya di Trililin Queen. Oke? Oke. Terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okay. Gunung Jawa Barat. Duh, masa Gunung Lawu itu Jawa Tengah? Lawu Jawa Barat. Tapi kan dek iki kan ini yang Jawa Tengah bisa. Action. Ngomong. Setap. Action. Gusti, kenapa Gusti gelisah sekali? Ya Gusti Ratu, tenangkanlah. Ribet ah. Ya. Saya banter ngomongnya. Ya. Hop. Ya. Ya. Terus kok keri. Nah, dadi kok gua ngono lo kan akar itu bong-bong ah. Ih, sandal seto. Seto. Cepat di. Apa sekarang hari lo? Memang kini hari ini tak. Ayo ngeras. Apa ular kah? Ayo lanjut. Kok digigit apa nggak tahu? Gatel.
Aku sandale gawake. Siapa kau? Sini. Lemah tuh, Lek. Ulangi lagi. Sek. Tang, Pak. Action. Siapa kau? Siapa kau? Aku mau LB. Siapa sampean gitu? Ya, ora sampean. Anda. Siapa kak Anda? Ya, wes balik nih. Di sana kok. Ini toh? Heeh. Action pelaku ini. Cut. Jangan kayak gitu, saya. Cun. Cut. Ini loh, saya. Cut. Jangan ditolong ini. Yes. Cut. Ngejar aku. Sek. Pangguyu. Pangguyu. Sabar lah, Pak. Bisa. Aku dikejar. Capek lah aku. Gila. Piet. Berhenti kau Rasmini. Hey. Wah. Kok bisa protol? Aku kurang rusak. 3 action. Rasa kenyal aku. 3 action. Bah itu rupanya mas. Cut saya. 3 action. Action. Saya tahu urung. Urung. Langsung aja. Yep. Action. Kurang ajar lah Lasmini itu. Orang tua. Cek. Ini kayak umpan. Lah. Action. 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 Dasar itu mantili pantai loh. Kenapa dia tuh selalu datang di saat aku membunuh orang ataupun yo. Action. Sekilas tak. Action. Aku ngomong. Sekarang aku puas Lasmini. Kau sekarang mati tanganku. Ini jangan merumpi pemirsa di sini. Saya Nyai Lamu udah mati. Lasmini lagi pingsan. Mana aku bawa Lasmini aku mantili. Iya, aku masuk bentar nunggu Lasmini. Tumboknya. Ini Bunda lagi ender. Lihat bawahnya kayak apa. Kita belum pot. Action. Depok. Ya. Action. Di pondok ana ya, Bu. Yeah. Action. Mbak, bagaimana kabar kandung ibu? Bundamu sangat resah mencari Raden. Soalnya dia saya tinggal di pondok sana. Saya tadi mencari air susah sekali sampai sekarang belum dapat. Bagaimana dengan keadaannya, Mbak? Kayaknya dia kebingungan, gelisah terus mencari. Ada apa, Mbak? Aku sangat khawatir. Bagaimana keadaannya, Bunda? Soalnya dia merasa gelisah tiap hari mencari kesana kemari. Aku bangga sekali. Aku bisa membunuh dan membisakan Menasakan. Aku bangga sekali bisa membunuh. Membinasakan ya. Dia mata-mata di tanah. Dari tanah. Pas Sundan. Ya, Aksan. Dia itu mata-mata. Dari tanah Pasundan. Dan sekarang ayo kita ketemu. Dan sekarang kita temui Kanjeng Ibu. Baiklah, Simbok. Aku udah sangat merindukan ini. Iya, Simbok tahu di mana tempatnya. Kok Simbok? Oh iya, Bibi, ulangi lah. Yuk, Aksan. Ulangi mau tekan dia mau. Baiklah, Bibi. Baiklah, Bibi. Bibi tahu tempatnya. Baiklah, Bibi. Bibi tahu di mana tempatnya. Sekali kepadamu. Aku juga rindu kepada ibu. Sekat. Aku juga rindu kepada ibu.
Anakku, gimana kabar kamu, Nak? Aku baik. Bagaimana dengan keadaan Bunda? Hei, lakace. Arek seto. Bagaimana kabarnya Kanjeng Ibu? Kanjeng ulangi.